Pagi sebentar. Menegakkan tiang agung agungi. Nah, pagi hari ini saya berada di shortcut yang menuju ke Singaraja. Tadi dari Denpasar pukul 5.15 kalau nggak salah. Sampai di sini jam 9. Berarti 2 jam. Nah, saya sengaja nyari tempat review biar enggak di belunggungan terus. Tapi mohon maaf, sedikit noise ya, suara lalu lalang kendaraan bermotor motor sama mobil banyak karena ini di jalan besar di shortcut menuju ke Singaraja. Nah, tanpa lama-lama, saya pagi ini mau review sepeda road bike yang saya pakai, Element Neuron yang sudah upgrade. Ini dia, minggu kemarin saya review yang standarnya dari pabrikan. Sekarang saya review yang sudah upgrade. Sudah 60% upgrade-nya ya. Ya, langsung saja agak jauh ramah-ramah dari depan seperti biasa dari kokpit. Untuk drop bar masih saya pakai drop bar tipe kompak 40 ya. Ini mereknya Zip, dari brand Zip. Serinya Service Course, yaitu AI-nya 40, drop-nya ini 7, apa namanya, range-nya 75, drop-nya 115. Untuk breather masih bawaannya Sensah Team Pro yang compatible dengan Shimano. Untuk baut-baut saya ganti full ya, titanium. Warnanya seperti biasa, rainbow biar kelihatan. upgrade-nya. Terus untuk stem saya pakai Uno N4 Project yang super light, 97 gram, 9 cm, minus 17 derajat. Oh ya, untuk drop bar-nya ini alloy rasa karbon ya, 250 gram. Jadi drop bar sama stemnya ini 342 gram. Turun ke bawah untuk e-brake saya sudah ganti juga, ini dari brand Shimano. Kemarin bawaannya pasti semeton sudah lihat ya, bawaannya itu luce. Saya ganti pakai seri Shimano Ultegra R8000. Untuk brake pad-nya masih bawaan, forknya masih sama bawaan dari Neuron. UR-nya sudah saya ganti dari Riz, ini titanium 40 gram depan belakang. Wheelsetnya masih bawaan kemarin, wheelsetnya dari spinner. Terus untuk ban ya sudah ganti juga, ini yang kemarin CST ya, CST Cesar. Sekarang saya ganti pakai Bone Dredger R3 yang hard case light yang beratnya 210 gram. Terus ini sudah Kevlar. Untuk ban dalam saya pakai Pitoria. Lumayan nyari yang agak badak. Untuk perkabelan masih sama bawaan Jaguar. Untuk headsetnya masih sama bawaan juga dari Cam. Untuk stem spacernya saya pakai Carbon ya, Carbon non brand. Barfly saya pakai merek Kocheplo. MPV sebenarnya biar ringkas ya, kalau di sini terlalu panjang ya. Kemudian saddle saya pakai yang Shotfit, nah yang pasti panda saya pakai yang Shotfit dari brand Sele San Marco. Ini ACM sudah karbon, beratnya 135 gram. Untuk seat post sebenarnya kemarin saya maunya nyari yang MV kayak di Game Pala ya, yang ACM, tapi saya pertimbangkan banyak brand NV, EC, Richie itu 220 ke atas. Ini merek Wacaku, Tosik punya ya, 27,2 x 40 cm, 272 mm, 400 mm. Ini beratnya hanya 200 gram. Jadi saya ambil ini. Untuk seat pin saya ganti juga Karsek, ini yang titanium.
Terus untuk botol pitch ini Bond Rager juga seperti sama seperti bannya tapi yang ACM. Untuk FD belum masih bawaan. Untuk pedal saya ganti ke Lupio 12/3 ya. Crankset-nya ini aduh si mana 1.5. 11 speed 50 34T. Rantai belum saya upgrade. Sprocket sudah saya ganti juga. Ini pakai Husqvarna 105 ya. 11 30T. Jadi masih bawaan, bawaan-nya saja saya ganti ke depan. Depan belakang sama di depan. Saya pakai Bond Rager R3 hard case ride. Brake ya sama seperti yang di depan, pakai Integra seri R 8000. Nah, untuk beratnya sendiri, oh ya, untuk bar tip saya pakai yang Rock Bros yang ada motifnya. Kemarin sebenarnya mau ngambil yang lain, mau ngambil Hook sama apalagi satu itu, cuman motifnya itu merahnya nggak seperti itu, jadi merahnya full, jadi kurang ya. Saya coba ini dulu karena masuk warnanya, motifnya juga saya suka, semoga awet. Berarti kalau cepat terkelupas ya mesti ganti lagi. Nah, untuk beratnya sendiri saya timbang tanpa botol cage, tanpa botol, tanpa lampu, pokoknya tanpa aksesoris ya, tanpa barfly, itu 7,8 kilo dari 8,6 jadi 7,8, berkurang 800 gram. Nanti kalau jadi ganti wheelset ya minimal ke alloy seperti full chrome racing part atau apa namanya, Campagnolo Sirocco ya, karena saya memang nyari yang medium, profilnya medium 35 mm, sama kayak ini biar, karena ini apa namanya, frame-nya endurance ya, jadi pakainya itu rims dengan profil tengah-tengah medium 35. Kalau 32 ke bawah itu untuk all round, 4 ke atas itu untuk aero. Jadi saya mau rencana sih mau ganti Fulcrum kalau ada rezeki nanti ya, lagi setahun lah. Atau Campagnolo Sirocco atau Casonda. Jadi kalau ganti itu, ini kemarin kalau nggak salah ada teman yang apa namanya, ada teman yang timbang ini beratnya 2,2 kilo untuk apa namanya wheelsetnya. Jadi kalau ganti ke Fulcrum Racing itu tanpa GR ya, Fulcrum Racing Part atau Campagnolo Sirocco yang 1,775 atau 1,8 kilo lah, nanti bisa turun lagi 400 gram, dari 7,8 jadi kurang lebih 7,4 sampai 7,5 kilogram. Menurut saya sangat worth it. Terus saya merasakan geometrinya enak. Saya kemarin waktu pertama apa namanya test ride ya ke Gua Lawah itu 75 km kalau nggak salah, itu saya nggak ada rubah apapun kecuali group set, itu kan nggak ada pengaruh ya, untuk geometri nggak berubah. Itu saya rasakan di badan nggak pegel sama sekali, nggak terasa sakit sama sekali. Ukurannya S, tinggi saya 165, stepnya itu 9 cm. Pokoknya kemarin nggak pegel sama sekali, nggak capek. Itu dapat APG 28, itu karena ban aja sih, saya rasakan bannya si STC Sarga berat. Jadi menurut saya ini geometrinya, menurut saya pribadi ya, ini enak banget. Sakit, tinggal nggak sakit. Pokoknya nggak capek sampai rumah 75 kilo lumayan, padahal itu hanya berapa ya? 28, 75, berarti 3 jam. 3 jam kurang ya, 3 jam kurang kan. Menurut saya ini worth it banget. Elemen aeronya cuman durability-nya belum tahu, karbonnya ini. Cuman kemarin di bypass jalannya bergelombang, tadi juga enak sih, enggak ada bunyi aneh-aneh atau gimana. Secara ini karbon ya. Jadi untuk harga 6,9 diskonan ya, tapi balik kemarin jatuhnya 7,2 sama ongkir dan packing, worth it banget daripada yang ambil alloy. Sudah 11 speed, karbon, berat standarnya itu 8,6, jadi nggak upgrade pun sudah lumayan ringan. Jadi kalau upgrade nyari 7 itu wheelset dan segala macam ya gampang.
Nah, demikian dulu kurang lebih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Enggak ada manusia yang sempurna. Ini agak-agak mendung, ada matahari dikit, sebagian mendung, sebagian matahari. Jadi saya mau balik ke Denpasar. Ini berapa kilo ya? Sebentar. 55 kilo lumayan, nanti PP dapat 110 lah. Demikian dulu review singkat saya kali ini. Kita ketemu di next video. Salam sehat, salam quest. Jangan lupa jika berkenan klik tombol subscribe bagi yang sudah. Tentunya klik tombol like ya, dan juga komen. Kita ketemu di next video. Salam sehat, salam quest. Sukses semua.